200 ente. Ini loh teman-teman, ini kakek tuh sukanya jajan ini. Ini murah meriah tapi enak, kata kakek. Nih. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi di sini dengan channel Ibu Nerastra. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel Ibu Nerastra. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita baru pulang dari sarapan pagi ya teman-teman. Dan tadi jejeku ngasih undian berhadiah, dapat 200 lagi, dikasih ke kakek dan disuruh nukerin ke 7-Eleven, ke minimarket ya. Dan ini kita mau berangkat ke minimarket, kita tukerin undian berhadiahnya ya, dapat 200 inte. Setiap kali cecekku dapat undian itu pasti dikasih ke kakek ya, dan nanti ditukerin di minimarket. Kakek katanya mau beli mie rasa sapi. Kita sudah sampai ya teman-teman ya, di highlight. Dan ini loh, ini setruk undiannya, setruk bon belanjaan. Itu kakek lagi harus bawa ini sama apa itu, KTP ya, KTP orang sini asli ya. Kakek lagi ngambil KTP. Nah kayak gini ya, ini harus bawa dua ini, terus sama nomor telepon ya teman-teman ya. Oke, kita masuk yuk. Wah, di sini kita harus nulis ya. Nulis daftar masuk ya, teman-teman ya. Kita nulis dulu. Ini peraturan baru ini karena Taiwan lockdown ya. Udah, dan di sini ada alkohol ya. Harus kayak gini ya, teman-teman ya. Aku tanyain dulu ya, ini ada dapat enggak? Soalnya ada pengalaman ya teman-teman ya. Udah dibawa ke sini ternyata enggak dapat. Ternyata benar, bukannya enggak dapat ya. Hari ini enggak bisa ditukerin hari ini, tukernya tanggal 6 ya. Jadi kita tunggu tanggal 6 baru bisa dituker ini. Ya sudahlah. Kita pulang lagi. Harus nunggu tanggal 6 nih, disimpan lagi ya. Buat tanggal 6 nanti diambil ya 200 intinya. Nggak jadi beli mie deh. Nggak apa-apa deh, yuk kita pulang yuk. Dan ternyata gagal lagi ya teman-teman ya. Bukan nggak ada uangnya, tapi belum boleh diambil hari ini, nunggu tanggal 6. Jadi kita tunggu tanggal 6 ya, kita ambil lagi ke sini. Terus sekarang kita mau pulang ya. Pulang dulu dan tunggu kakek kan. Kakek sembunyi kalau lihat kamera, teman-teman ya. Ini sudah 2 hari ya teman-teman. Kemarin kita ke Highlife, tapi katanya belum bisa ditukerin ya. Ini bon undiannya ini ya, yang dapat 200 inte dari CC. Nah hari ini kita mau kembali lagi ke Highlife ya, kita tukerin lagi. Dan ini kita dari sarapan pagi ya. Nih sudah tutup, kita mau berangkat ke Highlife. Terus ikutin kita ya sampai di sana ya teman-teman ya.
berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini panas. Kemarin 2 hari hujan terus ya, hari ini panas sekali. Dan buat teman-teman yang ada di Taiwan ya, jangan lupa kalau keluar harus selalu pakai masker ya, karena virus ini belum selesai ya. Kata cecekku masih rawan. Dan selalu jaga kesehatan ya. Dan ternyata kakek mau mampir ke temennya ya, ini yang biasanya kita mainnya ke sini ya. Agong, temennya kakek ini, dan parkir di sini. Kita mau main di sini bentar ya, habis itu kita pulang ke High Life sekalian nukerin bon undiannya. Kata kakek nunggu sebentar lagi aja, nggak apa-apa. Ya udah, oke. Oke, dan kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita mau ke High Life. Go. Hah? Bye-bye. Itu temanku, teman Indo juga ya. Dia di sebelah situ jaga nenek. Hai. Bye-bye. Di sini banyak teman Indo teman-teman. Ini juga yang jaga juga anak Indo ya. Di tetanggaan ini dua orang Indo semua. Jadi di sini tuh biasanya kalau nggak lockdown kita setiap hari tuh kesini. Kita nongkrongnya di sini ya. Dan ini kita mau berangkat ke High Life ya. Kita lanjut di sana kita. Lihat kita mau beli apa saja ya. Oke, cus. Ya, bye-bye. Bye-bye. Pelan-pelan saja. Oke, lanjut. High Life-nya di sana ya. Tuh, deket ini sama tempatnya temennya kakek tadi ya. Jadi kita di sini kita mau ke High Life. Ini kita mau masuk ya, kakekku nunggu di luar katanya nggak mau ikut. Kita masih tetap ya teman-teman, kita masih harus nulis ini daftar masuk, sama ini ada alkohol juga ya, ini nulis dulu ya. Cegah naikin Oya Fanta. Sisi. Kan ini 200 ya. 200 NT. Dan kita mau belikan jajan, kata kakek beli jajan ya. Mana jajan kakek yang suka itu? Ini loh teman-teman, ini kakek tuh sukanya jajan ini. Ini murah meriah tapi enak kata kakek. Nih beli ini ya, sama mau beli mie-nya di sini. Oke, ini kita mau beli mie apa ya? Mie sapi. Pilih-pilih dulu. Mana kok? Sudah naik. Yang ke Iren Ika.
然后这个，这就有两个而已。改天如果不过的话，改天再买。 Oke, kita lanjut pulang ya teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di rumah ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Tuh kakek. Bye-bye.